Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat brownies ya. Kemarin sudah membuat brownies kukus, sekarang brownies panggang, tapi kita pakainya teflon dari Milo. Bahan-bahannya adalah 3 sendok makan gula halus. Jika tidak ada, boleh gula pasir ya, teman-teman. Kemudian 1 butir telur. Kita kocok, kita campur sampai larut. Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Kita ayak ya. Lalu 2 sachet Milo. Dan 1/2 sendok teh baking powder. Kita aduk-aduk. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di channel Mami Hani IJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya ya. Ini termasuk brownies ekonomis ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan dark cooking chocolate maupun coklat bubuk. Kita hanya memakai bahan seadanya, tapi hasilnya enak. Di video sebelumnya saya membuat brownies kukus beng-beng, itu hasilnya lembut. Nah, kalau untuk brownies panggang teflon menggunakan Milo, itu hasilnya mungkin sedikit crunchy ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur rata, tambahkan 1 sachet kental manis coklat. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, atau boleh pakai minyak goreng ya. Aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Siapkan teflon, olesi dengan margarin. Lalu tuang semua adonannya ke dalam teflon. Saat memanggang menggunakan teflon, tungkunya kita dobel seperti ini dan apinya sangat kecil supaya nggak gosong. Lalu kita tutup, tunggu selama 20-25 menit, hasilnya sudah matang. Ini nggak gosong ya teman-teman, cuman warnanya coklat banget. Saya mengolesi browniesnya dengan SKM coklat. Kalau teman-teman punya whipped cream atau buttercream, boleh ya, silakan. Beri topping sesuai selera. Kalau saya pakai mesis dan keju. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, alhamdulillah browniesnya enak. Mantap.